ini setelah seker tak pasang, terus kita pasang naikkan burung, kita rakit kembali lah bagian mesinnya. Oke, kita rakit kembali. Ini aku udah beli oli, ini oli, terus ini bus burung. Bus burungnya kan soalnya kemarin hilang. Oke. Oke, ini setelah kita pasang headnya, radiator, total body udah kita pasang. Sekarang kita bongkar ini. Kita ganjar pelor ini CVT-nya. Oke. Kita bongkar dulu. Wow.
piye adik iki. Ini udah terbuka karena apa itu? Saya nggak ada alat buat ngepres ya pijak kaki bayi. Karena ini bocor, ini semua bocor, kita ganti sekalian aja lah, kita sekalian bongkar, sekalian ganti. Ini dalamnya, kita nggak telur kering. Oke, kita ganti sekalian. Kita ganti sekalian setapet dalam ini. Wah, ini udah terbongkar. Kita ganti sile ini. Sile ini kita ganti sama sile ini kita ganti. Oke, kita belanja dulu. Oke, ini sudah beli. Kita pakai, saya pakai stempel matic dulu. Ini dapat. Wah, semuanya.
kuat. Oke, ini udah beris, udah terpasang. Oke, kita lap-lap dulu. Kita pasang pelornya. Jangan lupa dikasih sini. Eh, beris. Ini dalamnya kita kasih stempel semuanya.
Oke, ini dalam. Baru pasang pelornya. Terus cara masangnya, ini bagiannya kita balik. Ini kan yang menghadap sini. Kayaknya ada baterainya, jadi kita balik ini, kita taruh bawah biar rata. Baru kemudian kita pasang. Ini pelor racing udah terpasang. Ya mantap. Udah pasang bibirnya.
Terus itu ini rollernya tak kasih yang 14 gram. Ini yang kemarin sudah kita kerok. Sudah kita bubut kemarin.
otomatis sudah selesai. Nanti kita tap olinya terus kita ganti ke si radiator, kita naikkan ke mesin, kita coba. Oke, ini motor sudah parah ya, Pak. Masih tertas pasang kerangka untuk ini. Dan ini sementara kita kasih air biasa. Menguras ini dalam-dalamannya. Jalan lagi. Baru 150. Merah. Oke, nanti kita coba. Oke, ini motornya sudah selesai, sudah tak pasang semua bodi-bodinya. Nah, ini udah beris. Oret. Vario 155. Ini klep masih standar, cuma portingan, porting harian juga enggak ekstrim sih. Terus matic cuma, terus per ganjer pelor, terus rumah roller kita bubut sama drive base-nya kita bubut. Oke, akselerasi dapat, top speed-nya insya Allah nambah. Oke. Mantap. Kita telepon orangnya dan bayaran, oke? Sudah selesai. Semoga bisa awet dan memuaskan pelanggan. Oke, sekian video dari saya. Bila salah kata saya mohon maaf. Bila yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.